Bertemu lagi dengan aku, Jeffrey. Aku akan membagikan cara bagaimana makan dengan tangan. Pakai tangan kanan, bro. Jari yang digunakan adalah ibu jari atau jempol ya. Telunjuk dan jari tengah ya. Tapi jangan mengarahkan jari tengah kepada orang-orang ya, atau di tempatmu, karena ini tidak baik ya, bahasa isyaratnya tidak baik ya. Dan yang satu lagi, kalau mukanya ada yang gatal, jangan digaruk pakai tangan kosong ya, karena tangan kosong bisa menjadi penyebab utama jerawat ya. Teman-teman jaga kebersihan ya saat menggaruk muka, saat gatal ya. Dan ini sambal, mungkin aku tidak makan ya, aku makan nasi dan ayamnya saja ini karena sambalnya diikat ya, atau aku makan belakangan nanti. Pas habis minyak dulu ya. Nah. Ibu jarinya menggunakan itu ya, si istilah jempol ya. Ada timun juga nih. Aku dapat nasi ayam setelah lepas aku pulang dari sholat Jumat ya, atau Jumatan. Ini temen tinggal berapa sholat lagi. Nah, lagi habis ya. Cuman kepala agak goyang ini kemarin. Agak berat juga. Cuman itu aja. Astra kan? Astra, alhamdulillah. Seperti yang apa ingin. Jadi nggak antri. Nggak antri lah ya kalau. Kalau apa sama Epi enggak. Langsung masuk. Maunya kan anu. Nah, ntar biar masuk, dia berangkat sendiri, besok gak pulang. Terus tadi, tubuh kan berangkat. Jadi, antriannya 1500 kali cepat. 1500 kali. Iya, 1500 kali. Tapi lebih cepat Mas Anu sih selesainya. Iya, panjang sekali. Oh, ini pasti ambil ikan yang berbeda. Kalau masih aku dulu, timunnya juga aku makan satu ya, atau pot dua. Tapi ada dua, jadi tinggal satu ya. Timunnya berapa? 9. Club Aventure. Aku makan sampai duduk menggunakan tangan kanan dan tiga jari ya. Setelah aku minum air putih, aku sarankan teman-teman untuk minum air dan cuci tangan ya. Aku rekam video ini langsung upload ke YouTube tanpa edit ya. Aku rekam video ini sekitar 5 menit dan sampai sini aja video kali ini. Jumpa lagi nanti.